bawa duit seember aja. Seember. Kadang-kadang harganya ada yang 2 ember, 3 ember. Yang hijau lucu banget. Iya, yeah, warnanya rare itu. Lihat yang PB itu. Nah, ini sih kolektor. Iya, yeah, kolektor. Cuma enggak dipakai kali apa ya? Cuman yeah, sekali-sekali okay doang. San Mori, Sunday Morning Ride. Itu kan di Jakarta aja. Sudirman ditutup. Mereka lewatnya di Kuningan. Suara lu keren banget. Orang langsung nigger. Dikeber. Yang Ferrari terus Lamborghini. Iya. Serbia dunia lah pokoknya. Iya, ya yang punya mobil itu tuh kalau saya gila sih, gila. Gak usah Ferrari Lambo lah, BMW second aja deh. Ferrari lebih mahal ya daripada Lambo. Lambo paling mahal. Ada lagi yang mahal namanya Bugatti. Bugatti. Oh, bukan Ducati. Bugatti. Oh, Bugatti. Iya. Ducati ada, Bugatti ada. Kalau Ducati kan motor. Oh. Iya, Ducati motor ya. Kalau Bugatti mobil itu sport. Banyak mobil sport. Ada lagi yang dari lebih mahal dari Bugatti lagi ada Koenigsegg. Itu tulisannya Koenigsegg, bikinan mana ya lupa. Jadi negara Eropa itu kayak pengrajin gitu, dia bikin mobil-mobil yang di dunia itu cuma berapa unit gitu, harganya gila-gilaan. Masing-masing negara punya, jadi mereka Itali dengan Ferrarinya itu, Jerman dengan BMW atau apa. TBS. TBMB. Toolboxian. TBS. Jadi mereka masing-masing. Koenigsegg is neg-segnya pakai G. Koenigsegg. Ini apa teman-teman? Swiss apa ini gitu. Di Indonesia kayaknya belum ada yang punya itu, saking mahalnya itu. Berapa puluh per ratus miliar. Di atasnya Lambo lagi. Jadi dia kalau Bugatti, Bugatti Chiron, Bugatti serinya macam-macam. Gila emang. Ya mungkin karena mereka udah apa namanya sejahtera kan. Iya. Jadi kayak gitu tuh, yang luarin duit banyak itu enggak hitungan gitu loh. Mereka bikin mesin, riset. Masih Pak. Papi apa? Papa, papinya. Papa.
tadi pagi nanyain, Pak masuk? Masuk, aku bilang gitu. Dan dia ngomong lagi. Terus dia bilang, lah bukannya hari ini Pak Palan nikahin, tadi lihat di grup RT. Waduh, udah habis jamnya. Coba kan kalau di gedung kan dibatas waktunya. Iya, jam sekian sampai jam sekian, saya juga lupa ini. Tapi ibu datang. Datang kayaknya barang rombongan RT. Ya udah. Kamu tahu ini undang. Kemarin dia lihat, bukan kemarin dia minggu lalu dia lihat undangan. Tanggal berapa? Tanggal 2 Sabtu dong aku bilang gitu. Iya. Suka gitu. Nah, suka kesian kan. Dilemparin bisnya, aduh ampun, tartor langsung tiarap semua penumpangnya. Iya, Budut pernah denger Budut gak? Iya, Budi Utomo itu, aduh geblek itu, musuhnya banyak banget kayaknya, hampir semua sekolah musuhin sama dia. Jadi kalau oh itu orang Budut kan, dan Budut langsung dilemparin batu. Iya dulu kan, iya dulu kan bisnya gak ada AC kan, jadi itu terbuka gladiannya langsung. Karena itu tuh buat tiarap semua tih, ada tiarap di bawah. Kan kan tinggal di hutan kayu lama dulu masih hujan. Ngekos di hutan kayu. Deket Pak Os. Deket. Waktu di Honda saya nebeng dia tuh, makanya ikut dia. Jadi dia itu ngelewatin jalur ke arah kontrakan saya, nganterin anaknya yang cewek itu. Kan dia sekolahnya di Mama Dia kan, SMP Mama Dia. Oh iya. Ya udah saya nungguin aja. Jadi saya dari kos-kosan jalan kaki lewat-lewat gang gitu, terus nunggu di jalurnya Pak Osim lewat itu. Pak Osim tuh dari dulu di kuda? Apa di kuda? Nah, dulu di proyek. Oh. Ikut sampai Pak Roto. Kayak si Caris gitu. Oh, awalnya logistik. Ya logistik dia. Waktu Honda Ujioka masih SM itu, dia masih logistik dia. Ya itu saya masih saya Gun-Gun Irwan Sopan tuh yang nembeng, sering nembeng gitu. Irwan Sopan sama Gun-Gun nunggu di cabang. Saya nunggu duluan. Lagi master-master gitu loh. Tapi udah lama,
setahun lebih kan. Kayaknya udah jadi kayaknya. Mungkin ya. Benar. Waktu saya lewat itu lagi master ya. Masterin dindingnya itu apa scaffoldingnya. Ini apaan ini, cuma enggak ngira kalau itu mall gitu. Yeah. Tapi gede gitu loh. Oh, terus aku liatin aku potong saya juga ini. Ya benar-benar ada arah gue itu. Sebelah kiri. Nah, rumahnya Siti BCA, belakangnya BCA tuh. Udah melester dinding luarnya, mungkin udah setahun lebih kali ya. Benar, biasa aja deh, coba aja di googling gitu. Anu mall Grand Wisata, mall di Grand Wisata gitu, nanti kan keluar. Benar-benar ingat saya dulu saya pernah ke situ, itu dia lagi konstruksi bu, lagi finishing gitu, plaster terus pasang kabel kayak gitu. Banyak aja ya. Jadi banyak pilihan.
Jadi kayak kemarin nih ada Taylor Swift, dia konser di Amerika Pak. Cuman di Indonesia itu ada masuk bioskop gitu. Tahu-tahu kayak online streaming gitu. Iya. Online streaming ya. Iya. Jadi dia konser, Taylor Swift itu konser misalnya di Amerika. Mm-hmm. Terus studio itu muter juga gitu ya. Online streaming itu. 200 ribu. Mahal. Buat kita memahal, sayang. Iya, online streaming itu. Jadi mereka live, kita bisa nonton langsung. Tapi emang kayak begitu katanya dijual sih. Emang mahal soalnya. Jadi kayak TV kabel gitu kan, kita langganan atau beli film gitu lah. Perabotannya kan, perabotan lenongnya bawa masukin situ semua. Pak, anterin kita ke stasiun Halim dong, mau nyobain kereta cepat gitu kan. Terus aku gimana? Ya papa naik aja sampai Bandung sendiri. Kok gitu? Paling ntar gitu dia. Ya kan? Kan biar nyelesain doang. Sekali jalan aja baliknya naik mobil. Yang penting sekali udah pernah naik gitu. Ya enggak, langsung pesen 3 tiket. Sekarang kali ya soalnya itu pas nanya. Iya, coba ngobrol dulu. Oh enggak gitu kan. Terus aku mana? Hah? Kayak gitu kan. Enak banget gitu. Sendirian nanya. Iya kan? Bawa mobil aja sendiri.
Anda serabutan di mana? Bapak tanggung jawab ngurus serabutan. Ini lebih repot nanti di Bandungnya. Jadi kalau mau kemana-mana kan nggak ada kendaraan tuh. Oh iya, repot dia. Iya. Iya, makanya bilangin nanti repot juga apa-apa. Jalan dulu aja anterin kita, nanti sana dijemput. Iya. Kita udah nyampe, ibu udah nyampe di sana nungguin lama banget. Eh nyampe mana? Kita udah nyampe sini. Waduh. 300. Baru nyampe Cikampek kita udah nyampe. Udah nyampe. Iya. Suami nyampe Cikampek. Tapi kan bisa naik ini nih Pak. MBZ ya. Iya. Iya nih MBZ bisa. Naik ini lagi maksudnya naik MBZ ya. Bisa naik ini kan enggak kan di drop balik. Gua naik, dia putar balik. Suami kan. Ya paling beda-beda berapa jam, 1 jam lah bedanya mungkin. Gitu aja. Mungkin naik kereta atau apa ini. Iya, kan hal baru kan. Pasti senang kan. Udah naik kereta dong. Iya, pasti tuh. Enak tuh. Udah naik bus, bus ya. Naik bus dong.
baru semua. Ingat enggak? Ada berapa tuh? Hitung aja. Pokoknya yang di bedeng lama itu kita bawa ke sini semua. Oh iya benar, di atas 3, di bawah 1. Iya. Ya kan belakang ibu itu baru tuh. Baru. Ruang meeting 2 kan? Iya. Terus ruangannya Mbak Tiar itu 1. Yang atas AC 1. Tapi itu enggak tahu dingin apa enggak. Itu dingin. Dingin cuma karena ruangannya gede ya. Gede dan terbuka. Oh iya. Ya itu 4 benar. Benar. Satu PK semua. Beli barang. Iya. Kira yang beli ya. Katanya makanin kalau Bapak mau. Atas gitu, terus kiri kanan ini separuh-separuh gitu. Itu kan ada